Pandemi main badminton lah olahraga naikin imun ya. Gue sih lebih jaga kesehatan aja kali ya. Jadi, karena kan emang zonanya ini kan dunia. Jadi gue lebih nyari coping skill kesibukan aja, olahraga, badminton, main sepeda gitu. Job sendiri alhamdulillah sih, gue kan begitu job nggak ada ya ada usaha. Iya paling gue kerjanya tidur, ngontrol aset-aset gue kan lagi bikin bosan, terus lagi berasnya jalan, terus kompet indonya juga jalan gitu kan. Ini mau apa usaha bikin kafe gitu kalau udah normal kan. Lagi nyari musuhnya, nyari partner untuk kongsi buat kafe live musik akustik gitu sih. Gitu. Kalau job alhamdulillah, kalau job sih gue di Lampung masih ngejob ya. Alhamdulillah karena Lampung pas itu kita terakhir manggung gimana sih kemarin? Di kota bumi gitu, karena di Lampung emang zonanya aman gitu. Itu masih boleh, orang bisa anak klub aja buka kok. Iya kondisi, makanya tutup aja. Enggak, maksudnya masih buka, masih aman, masih nongkrong-nongkrong masih aman gitu. Walaupun tetap pakai masker tapi aman gitu. Sekarang sih malah gak mikirin nikah gue. Kenapa bang? Mikirin nikah itu apa ya? Pasti punya target sih. Kenapa sekarang nggak mikir nikah? Gua takut ngambil keputusan sangat buru-buru, pasti hasilnya kayak dulu kan. Karena kan dulu kan masih muda, sekarang kan umurnya udah mau 38, ini gua kayaknya lebih santai gitu, lebih milih-milih. Karena udah, menurut gua sih laki-laki itu udah nggak pantas umur udah tua gitu kan, belum punya apa-apa. Jadi menurut gua kepikiran sekarang santai aja lah, sendiri aja gitu, sendiri lebih santai gitu. Tapi jadi kan kemana aja nggak dicemburuin kan, nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang lu itu ngapa? Gua lagi syuting, alah lu paling sama perempuan lain lu gini, pegel gitu loh. Seusia gua masih, maksudnya gua masih dimarah-marahin sih gitu loh. Gua aja gak punya pasangan, gua punya anak kok ngibur gua gitu. Jadi sekarang lebih pikirnya itu. Apain gua mikirin cewek lah, mikirin ini aja. Apa anak? Kalau emang ada cewek jadi temen aja, temen deket. Karena kemarin gua diomongin, gua nikah-nikah terus diomongin bajingan. Sekarang gua pacaran aja nih gitu kan. Ayo lo, jadi bingung ngecap gua. Itu siapa? Gue tinggal jawab, itu teman. Kalau kemarin itu siapa? Mantan lo ya gini-gini, ya santai. Jadi kalau ibaratnya sekarang syuting gitu, biasanya berisik tuh handphone gue. Buka chat tuh, lo ngapain? Ini nih, lagi nidurin ini, gini. Kasar gitu lah. Jadi sekarang lebih santai kan? Gitu, gak ada yang nyemburuin. Tadi sekarang abang jalan bilang kesini juga bawa anak gue kan? Siapa yang mau jerigain? Pacar tadi bukan pacar gue kan? Mantan gue. Oh. Yang lagi rame juga tuh di TikTok yang katanya ngaku-ngaku sebagai pasangan dari Mas Andika, tuh betul nggak sih? Di TikTok. Jadi gini, kemarin sih sempat dekat lah, dekat dengan ya beberapa cewek, dekat. Maksudnya dekat itu kan berarti mau lebih dekat kan gitu. Ada dua pendapat menurut gua. Dekat sama dekat banget gitu. Itu kan gua lagi mau dekat, tiba-tiba gua tahu pekerjaannya emang bikin bahaya buat gua ke depan, jadi gua stop dulu deh. Gitu. Akhirnya gak lama dari situ, yang satunya bukan pacar gua, yang satunya malah mantan gua. Anak gua mau liburan, terus ketemu di Lampung, ya dia bikin TikTok, gua gak ngerti lah. Simpenan DPR, simpenan itu, dia simpenan gua kacau juga kadang. Ya gua ngikut aja, gua suruh, pokoknya kamu gini aja hung gitu. Yaudah akhirnya gua ikut aja hung gitu doang, ternyata udah ditulis-tulis dia. Lihat, gua ntar angkat. Gitu sih, berteman kali ya. Teman-teman lebih temenan semua tuh kayaknya. Tapi kalau untuk ukuran cowok menurut gua, kalau udah 37 itu sudah mapan lah, sudah boleh menikah gitu loh. Karena kan selama ini gua nikahnya di bawah tangan kali, karena gua berpikirnya sekarang udah lah gitu, pengen nikahnya resmi gitu. Jadi gua emang benar-benar mikir gitu. Kalau nunggu sampai setengah abad kayaknya udah enggak ngangkat, Pak. Masih, tapi target gua 2024 kayaknya. 2024 enggak ya, kelamaan. Kalau nanyain sekarang gua bakalan nikah apa enggak, kayaknya enggak. Baca dong. Oke. Okay. Kalau gue gini, setiap manusia pasti kan punya pemikirannya beda-beda, hasratnya beda-beda nih. Gitu. Kalau gue kan seusia gue yang diomongin setengah muda, setengah tua, gue kan santai karena ada anak. Jadi hari-hari gue main sama anak gue yang umur yang paling bungsu, jadi lupa untuk mikirin kemana-mana. Gue mau nemuin cewek misalnya nih, ada yang ngajakin ketemu nih cewek, gue mau jalan nih, anak pun nangis, ikut, bingung kan, ribet pasti kan, mau nggak mau bawa dia gitu. Yang biasanya bangun tidur langsung main, ini bangun tidur bikinin susu jam 2 malam, jam 3 malam 2 jam sekali dia bangun, mandiin, ganti pampers. Jadi udah kayak mama gua, strong lah. Jadi kalau untuk peluang untuk ingat cewek kayaknya enggak deh.
rasa ingin itu sebenarnya tergantung orang ya, kuat nafsunya apa enggak gitu loh. Kalau gua kan dari dulu emang gua enggak doyan gitu loh. Enggak doyan maksudnya enggak doyan untuk zina gitu. Lebih baik gua nikah walaupun sebulan, dua bulan, tiga bulan ke depan kita pisah enggak masalah, yang penting gua enggak zina kan gitu. Karena kalau ngelihat orang pacaran zaman sekarang gua rasa anak SMP aja udah kacau. Gua ngelihat orang pakai baju OSIS keluar dari hotel itu udah enggak pantas menurut gua kan. Jadi yang sekarang gua kan lagi ngebenahin diri gua nih untuk melangkah ke depan tuh lebih baik. Jadi ketika gua ngebenahin gua harus lebih baik, maka gua harus mempersiapkan diri juga harus baik gua. Jadi dengan cara hasrat itu yang begana begini enggak, gua habisin waktu gua sama anak-anak gua. Jadi lupa untuk kayak gitu. Main sendiri seorang diri. Enggak. No. Kenapa sih, Bang? Sayanglah, gila. Sunatnya organal loh. Gimana? Ada yang gua tunggu kayaknya. Ada yang gua tunggu wisuda kayaknya. Iya. Buat ngajak jauh di bawah gua. Ngejarnya daun muda mulu kayaknya, Bang. Bukan daun muda, karena kita ilmunya ada di situ. Alah. Ilmunya dipakainya sama anak kecil, kalau sama orang dewasa mah shopping terus pegel kan. Habis duit gua. Jadi sama anak kecil ya kan, paling shoppingnya ya 5 juta 3 juta udah seneng. Berarti umurnya sekitar 20 tahun. Enggak, lu gosip enggak, maksud gua cuma target aja. Dari 24 maksudnya kan banyak yang sudah. Belum. Tapi enggak apa sih kalau sama yang muda juga, Bang? Ya insya Allah doain aja, mudah-mudahan dapet yang muda. Gak ada yang diincar berarti dong? Hah? Gak ada yang diincar. What? Loh, nih, wisuda, okay, nih. Gua doain aja sampai wisuda. Berarti adik-adik kita yang wisuda bakalan kita deketin. Iya. Yang itu kan yang mau wisuda ini. Insya Allah, insya Allah. Enggak lah.